protokol kesehatannya wajib masker. Sebelum berangkat berdoa dulu, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bapak Rahmat, dipersilakan. Amit, ada Amit. Kegiatan hari ini, rekan-rekan sekalian, kita melaksanakan kegiatan swab antigen di Terminal Bayangan Prima Jasa, di Pul Prima Jasa, dengan tujuan untuk memeriksa seluruh penumpang yang baru kembali dari mudik. Kami juga memeriksa terhadap para awak angkutan yang mana mereka melakukan memberikan pelayanan kepada para penumpang semuanya. Kami dari Polres Tangerang Selatan melakukan kegiatan ini untuk semakin menekan dan memperkecil angka penyebaran dari COVID-19. Sampai dengan hari ini, untuk kegiatan di Pul Prima Jasa sendiri sudah ada 50 yang kita lakukan pengecekan dan alhamdulillah semuanya negatif. Kemudian secara keseluruhan dari sejak awal 4 hari yang lalu kami melakukan swab antigen terhadap para pemudik yang kembali, itu kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2.500 orang, baik itu yang mudik maupun warga yang ada di sekitaran pemudik. Seluruhnya sudah 2.500 dan ditemukan 20 yang reaktif atau positif. Terhadap yang 20 orang, kami sudah lakukan isolasi mandiri terhadap mereka dan masih menunggu hasil PCR. Apabila hasil PCR-nya kemudian ditemukan membutuhkan penanganan yang lebih serius, maka akan didorong ke rumah lawan COVID yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk hari ini menyediakan berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.